Kick-off babak yang pertama telah dimulai. Arema FC melawan Barito Putra. Arema FC menggunakan jersey home-nya biru-biru-biru sedangkan belum mampu ditaskan dengan baik oleh Bagas Kava. Dan dua pergantian pemain sekaligus dilakukan oleh Arema FC. Ilhamuddin Armain dan juga Muhammad Rafli masuk. Joko Susilo. Tampak menggantikan Abel Kamara dan juga Gian Zola. Rizky Dwi. Balik pada Dendi. 1-2 dengan Muhammad Rafli. Rizky Dwi kali ini berikan umpan dan Ilhamuddin Armain gol. Ilhamuddin Armain membuka keran gol pada pertandingan sore hari ini. Gol pertama untuk Arema FC. Ilhamuddin Armain tidak menyanyikan umpan terukur dari Rizky Dwi Febrianto. Tidak sia-sia bagaimana Rizky Dwi Febrianto masuk menggantikan Ahmad Figo. Dan akhirnya yang memberikan assist. Ini dia dalam tayangan ulang. Sangat baik dan Guswanto tadi tidak mampu menghalau bola. Dan mudah. Ilhamuddin Armain. Masukkan bola ke gawang. Muhammad Rafli sangat baik. Dendi kali ini. Dendi. Muhammad Rafli shooting dan oh kita lihat. Wasit menganggap belum melewati garis gawang sepenuhnya. Ini yang perlu kita lihat dalam tayangan ulang pemirsa. Ini dia. Muhammad Rafli dan Tawat. Ya. Harus kalau segera sampai sudah melewati tapi tentunya perlu